bisa. Ya. Saya tak kira apa orang nak kata. Kontrak kita bagi 5 tahun. Kenapa kita mesti ubah? Kenapa? Kenapa kita mesti buang ini barisan nasional? Najib kata dia pencuri. Ya? Tapi saya belum kata dia pencuri. Kalau pencuri, dia sudah kena tangkap. Betul? Dia cakap dia ambil saja itu wang. Mana boleh kena tangkap? Tapi berapa tahun dia ambil itu wang? Dia enjoy sama dia punya family. Dia bagi rakyat susah. Tak kena tangkap pun. Sebab dia tak curi. Ya? Sebab dia tak curi. Sian sama dia. Jangan cakap dia curi. Itu wang semua ada dalam dia punya bilik. Dia punya office sana. Macam mana you cakap dia curi? Itu dia punya wang dia cakap. Sampai sekarang dia tak boleh tangkap. Ya? Tapi kita ada kontrak. Tuan-tuan semua adalah tauke kepada company ini besar. Kita ada rumah besar. 60 tahun kita buat ini rumah. Macam-macam nama rumah semua ada. Tapi dia jual sikit-sikit dia jual. Kita ada kelapa, kita ada minyak. Macam-macam kita ada. Sampai yang kita tak tahu ada pun ada sana. Pun dia sudah ambil. Sekarang kita mau biar dia ambil semua. Besok kita masuk Indrajaya, itu meja sama kursi pun dia jual. Betul. Kesian sama dia. Ini Najib banyak miskin punya orang. You tahu mana dia punya duduk miskin? You tahu? Tahu mana dia miskin? Ini hati dia miskin. Dia uang banyak. Kalau tanah ini saya mati. Ya mana mungkin? Kalau tanah ini saya tanah mati. Saya hidup. Okey. Najib ada. Tapi saya mati. Najib tak ada. Dia saya dia mati. Tidak mau kasih sama okay. Dia. Boleh. Sebab dia bukan saya miskin, dia sangat kurang ajar. Bukan saja dia ambil kita punya wang, dia jual semua, tapi dia panggil kita gaduh. Lagi dekat pilihan raya dia panggil kita gaduh. Tiap-tiap kali. Bila sampai itu musim 5 tahun mau undi, dia kacau itu Melayu, dia kacau itu Cina. Ini di LP tak guna, ini Pekatan Harapan tak boleh pakai, semua dia itu. Tapi ini malam kita tunjuk sama dia, kita masih kawan, betul? Dia kurang hajar lagi, lagi bodoh pula. Saya cek lagi kalau agak malah fikir lagi sakit juga hati saya, ya sudah kita bagi dia cang, ya bagi dia lagi dia jalan, ya ini sekarang kempen dia pergi kempen, dia tengok dia pergi kempen sana, dia pergi kempen sini, dia apa dia janji? Semua tempat dia pergi dia janji. Dia janji. Sana janji, sini janji. Mana wang dia mau dapat itu janji. Nanti kita punya anak cucu belakang mereka susah. Negara sudah hutang hampir 1 trilion. Bukan sikit. Kenapa kita mau masih bagi dia can lagi? Ini 5 tahun. Dia sudah kasih rosak negara, dia sudah kasih. Kita punya anak cucu pun tak nampak lagi. Pun dia sudah kasih itu hutang. Jadi ini Najib memang sudah tidak boleh pakai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak payah takut. 9 hari bulan keluar.
undi, IC bawa, ya. Jaga undi sampai jangan kotor. Ini sekarang bukan dia saja. Pasal sudah sangat lama Barisan Nasional kita bagi can. Ya, kita bagi can cukup lama. Ini kali kita cuba ubah. Bukan cuba lagi. Kita mesti ubah. Tuan-tuan semua ada kuasa. Kuasa ada pada tuan-tuan semua. Kita boleh ubah. Ya. Kita tengok itu. Dia cakap kita gaduh. Mana ada gaduh. Kalau kita gaduh pun, ini hari besok kita baik. Sebab kita dalam satu parti, kita ada Cina, ada Melayu, ada India. Okey, kita okey pun. Tapi dia kasih kita gaduh. Dia taruh api sana, dia taruh lagi minyak. Dia taruh api, dia taruh lagi minyak. Itu tengok. Kalau kita tak boleh sacrifice, kalau kita tidak boleh korban ini masalah, kita tengok Tun Mahathir sudah berapa umur? 93 tahun. Kita tahu dulu dia jahat. Betul! Jangan takut, kita cakap Mahathir jahat. Betul. Saya cakap Mahathir jahat. Tapi Mahathir jahat sekarang sudah baik. Sebab dia sudah masuk kita punya kawan. Dan sekarang kita ini manusia ini, kita sepasal kita ada hati, bukan serupa Najib. Dia tak ada hati. Kita ada hati. Kalau Mahathir mau datang umur 98 tahun pun kita terima. Betul. Dia tak kuat. Bagi dia angkat berat, dia tak kuat. Tapi dia akal lagi boleh pakai. Kita pinjam dia punya akal. Duduk dalam satu meja Pakatan Rakyat pun dia boleh tolong. Kenapa kita mau tolak dia? Kenapa kita mau tendang dia? Ya? Jadi inilah, ya. Kalau Mahathir boleh turun tolong kita, kita diri sendiri mesti mau tolong diri kita. Kalau kita sayang anak cucu kita, future is talking about future generation. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak payah gaduh-gaduh. Walaupun siapa perintah, kita pertahankan kerajaan negeri Pakatan Rakyat ini. Dan kita punya misi seterusnya, kita akan ke Putrajaya. Ini sangat penting. Kalau kita menang negeri pun, kalau kita tidak dapat pergi ke Putrajaya, kita tidak akan dapat tolak Najib daripada kerajaan. Ya, tapi sekarang dia bukan kerajaan. Kitalah kerajaan. Ya. Tuan-tuan semua adalah kerajaan. Undi di tangan tuan-tuan. Tuan-tuan tentukanlah masa depan tuan-tuan, anak cucu tuan-tuan. Boleh? Boleh, ya. Saya pun begitu juga, ya. Tapi sampai kita ada masa, saya pun ada masa sedikit saja lagi. 5 minit. Boleh? 5 minit, ya. Saya ada masa 5 minit. Ya. Sekarang saya pun bukanlah seorang politician. Ya, saya bukan seorang politician. Ya, cuma saya suka nak membantu Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan ini sekarang. Jadi saya kira kalau saya keluarkan luahan hati saya ini, saya mewakili tuan-tuan semua. Ya, kita bagi Pakatan Harapan 5 tahun yang akan datang ini. So kita undi untuk Pakatan Harapan. Okay. Kita mau tengok apa Pakatan Rakyat buat. Pakatan Harapan, apa yang Pakatan Harapan mampu buat. Kalau 5 tahun dia tidak mampu, dia tidak mampu mengikut perjanjian ataupun janji-janji yang dia buat, kita pula akan jatuhkan. Betul? Betul.
orang belum perintah lagi. Kenapa nak takut? Saya bercakap bagi pihak tuan-tuan, saya di bawah, okay? Bukan saya di atas. Ini janji kita. Jadi kalau kerajaan Pakatan Harapan mampu memerintah lebih baik daripada Barisan Nasional, kita akan kekalkan terus. Kita tidak mahu anak cucu kita berhutang sepanjang masa, yeah, menjadi hamba terus membayar hutang sebanyak 1 trilion itu tadi, yeah. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi, yeah, orang nak cakap, yeah. Kalau saya nak bercakap sedikit, nak sampaikan mesej di sikit kepada yang di tepi-tepi sana, mungkin di sana ada UMNO ke, ada MCA ke, ada UMNO, ada MSC ke, ya? Tolong. Kalau ada MCA, UMNO, MIC dan sebagainya yang bagi pihak kerajaan, kita cabar dia, tinggalkan parti bagi Tarawang. Pangkat pada 9,000 lagi. Lancau lah kalau. Main lancur. Saya enggak anak cucu dia. Betulannya lah. Biarkan nama kita berada di atas kertas UMNO, MCA, MIC. Hanya betulan mah. Undi bagi kepada Pakatan Harapan. Kalau saya enggak anak cucu mereka. Tapi yang lancur lah mah. Ini pesan kita. Lancar lah lah. Ini pesan kita. Saya tak mau cakap banyak pasal. Kita kalau nak bercakap pasal keburukan Barisan Nasional, kapal terbang lah, 1MDB lah, GST lah, nanti semua ada orang yang bercakap, ya, semua orang tak suka dan saya tak mahu sentuh itu. Saya hanya mahu undi tuan-tuan bagi yakin, keyakinan itu bagi kepada kami Pakatan Harapan, supaya kita boleh mengorak langkah, yeah, untuk terus maju ke depan, yeah, dan membawa Pakatan Harapan. Untuk itu, terima kasih banyak-banyak. Masa sangat terhad kerana kita ramai ceramah yang kemudian yang ada. Untuk itu, terima kasih yang hadir. Kita cuba perbetulkan kerajaan. Cuba perbetulkan untuk itu, ya. Hero Pakatan Harapan, Pakatan Harapan, Pakatan Harapan. Terima kasih banyak-banyak. Tentang buruh Pak Tengku Yusof, tuan-tuan dan puan-puan. Sedang berusaha sisi Pak Tengku Yusof. Au.